Saya menyangka menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini. Harapannya kita akan bangkit, kita akan buka peluang usaha, kita akan ciptakan lapangan kerja karena 2 tahun ini sangat berat. Banyak masyarakat yang merasakan beban ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dari kegiatan ini kita terus berharapkan pandemi ini segera terkendali dan kita bisa membantu kebutuhan masyarakat khususnya kegiatan ekonomi mereka. Itu harapan saya. Saya menjanjikan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan sampai tahun 2024 kita targetkan 4 juta lapangan kerja baru.